Assalamualaikum, kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel, geng. Okey geng, untuk video hari ni yang tengok, aku ada dekat Legend Fishing Center. Ni aku first time aku main sini, kita tadi cuba tengok. Aku pun tak tahu geng, macam mana keadaan ikan kat sini, cara casting dan semua. Apa-apa, jom kita try cuba. Kolam baru kita try cari, semoga ada rezeki kau untuk ni. Okey, macam biasa yang baru sampai, yang baru support aku, apa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Okay, yang support aku selama ni, macam biasa aku ucapkan banyak ribuan terima kasih dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay geng, jom aku nak pergi bayar dulu. Jom aku set up barang-barang, tak kira aku sesat, aku update dekat dalam lah geng. Apa, stay tune. Okay geng, aku dah masuk kat dalam lah. Ni apa boleh tengok lah keadaan kolam ni. Kolam ni agak besar ni kok. Aku seorang lah ni, tak ada siapa main lagi. Aku hari ni hari kamis geng, aku main. Mungkin orang kerja kan, jadi tak ada siapa. Aku orang first time main ni, tapi tak tahu, kita cuba tengok. Semoga ada rezeki aku pagi ni. Jom kita set up barang apa dulu. Nanti aku update lagi geng, stay tune. Ok geng, untuk set up aku ni macam biasa, aku bawa DW Craft Cetus Trinity 1000 sok water. Aku pair dengan rock aku duduk menggolam lah, Venom Extreme 8-17 LB. Mainline macam biasa aku pakai Gajiri 20 LB. Leader aku pakai Berkeley. Perambut aku pakai 60 toman lah. Perambut hari ni aku try pakai satu mata ya. Kita try tengok lah. Lepas macam biasa, kita pakai udang kopek. Jom teruskan untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manis-manis untuk aku hari ni. Aku dipahamkan teknik casting kat sini. Depa jenis casting terus lah. Casting tanpa bonti, tapi casting slow lah. Kita tengok lah dekat hipah-hipah belakang ni. Selalunya kalau kolam mana-mana pun, hipah belakang ni lah selalu tempat tumpuan lah ikan. Ikan cakap duk main. Kita cuba tengok lah. Ini aku bayar tadi depa kira 6 jam 60 kan. Sini murah lah. Boleh kata bagi aku, boleh kata murah lah sini. 6 jam 60 ringgit, kira sejam 10 ringgit lah sini. Memang puas lah kalau nak casting tu, tapi dia tak tahu ikan ada ke depan. Ikan ada tapi dia nak makan tu lah. Kita cuba tengok lah. A few moments later. Okay geng, tadi aku try belah sana, tak ada aku tukar ni. Kita try belah sini tengok geng. Tengok ada ikan nak belah ni. Saya cari je. Orang tak ramai ni, aku try pusing-pusing dulu lah kolam. Saya try tengok lah, tak mana dia duduk ni. Tapi bila orang dah ramai, susah dah nak pusing kolam. Orang ni tumpah orang tak ada ni. Kita cari je. Sebab aku pun first time main kolam ni, kita pun tak tahu ikan duduk kat mana. Aku kena dapat rekod pun jadi lah ni. Sebab kolam first time kan, kita main cuba dulu. Kalau kalau gasak tu, alhamdulillah rezeki. Nampak macam mana kan. Kalau betul ikan mau buka mulut. Sebab aku pun tak tahu waktu ikan makan time berapa kolam ni. Waktu dia galak lah, waktu dia galak nak makan tu, kita tak tahu ke berapa. Macam ada sangkut benda kan. Anak ikan banyak ni. Apa tengok geng, anak ikan banyak. Ekor dah hilang. Ada nak ikan ni macam ni. Tu aku rasa ada ketuk tadi slow lah. Nak ikan duk balas.
Okay, yang pun stay tune tu. Aku nak pusing-pusing kau lah. Ada ketukan nanti aku on balik lah kamera. Okay, geng, stay tune. Okay, geng, ada yang ketuk lah. Aku bagi lepas tali tu. Bagi dia ambil tu. Alhamdulillah, geng. Aku pusing kolam keliling sampai sini. Aku try casting ni. Alhamdulillah, ambil kau. Bagi dia makan tu tail tu, geng. Penat, geng. Sejam aku casting ni. Baru ada aku tekan yang pertama. Alhamdulillah. Aku bagi dia tali tu, bagi dia makan tu, okay. Baru kita sentok, geng. Nak boleh sekok pun. Jenuh casting, geng. Dia balas depan ni, geng. Dekat ada ambil. Aku pakai satu kail, ya. Aku biar lama sikit. Bagi dia makan tu, okay, geng. Boleh kot. Semoga ada rezeki tu ikan ni. Tuan Nahil. Dia lepas balik tu. Aduh. Kucuk kan. One hour later. Okay, geng. Ada yang sambak. Aku casting sambil duduk, geng. Aku tak tahu sebab sini anak ikan banyak, geng. Tadi pun sana ada sambak sekali. Oh, ni betul. Ni mesti ikan, geng. Ni tu bawa tali keluar, ni. Kau tengok, geng. Tali keluar. Alhamdulillah. Haa, ni betul ikan, geng. Tali keluar tu, geng. Bagi dia makan tu, geng. Punya lama casting, geng. Aku masuk pukul 9, lalu pukul sebelah, geng. Apa tengok, geng, pukul sebelah. Bagi dia makan tu tu. Pukul sebelah dah, geng. Boleh kot. Ini aku drag. Lucu, geng. Lucuk lagi. Aduh, ikan ni dia tak makan betul ya. Kau tengok sampai relai ikan aku, guys. Anak ikan banyak ni. Anak ikan banyak. Aku rasa ikan sini tak boleh lagi. Tak boleh lama-lama. Cuba balik. Okay, geng, setakat ni je video aku untuk kali ni. Casting di Kolam Legend Fishing Center dekat Sungai Jagung lah. Hari ni aku kumpar, geng. Biasalah kolam pertama aku main. First time aku main kolam ni. Tapi ada ketukan tadi. Dua kali ketukan lah. Tapi aku tanya, lepas aku dapat ketukan tu, baru aku punya sifu lah call aku. Dia beritahu Abang Nuat kita. Dia beritahu kalau kolam ni, kalau pemeng, kalau rasa ketukan kuat tu, ikan merah tu, ikan merah MG lah. MG ambil kena sentok tu, jangan bagi tali. Aku tak tahu lah, kita first time main kolam ni. Aku dua-dua kali tu aku bagi tali. Bagi-bagi tali. How, geng? Kena scam lah. Kena scam. Dia buang balik umpan. Kita tak tahu lah. Kalau macam kolam lain aku duduk pimeng, bila ketuk tu aku bagi tali sat lah, bagi dia makan tu tu. Ni tak ada. Kolam ni jangan bagi tali. Dia ambil-ambil tu, dia ketuk-ketuk tu, terus sentak lah. Kolam ni pelik sikit. Ikan merah dah. Okay, geng. Takat tu je. Tapi apa-apa aku kumpar ni. Biasa first time aku main kolam ni, kita tak tahu cara. Kita tak tahu dia punya lubuk apa. Yang lawan ni kita dah tahu lah. Nanti insyaAllah ada rezeki kita main link. Okay, geng, macam biasa, hampa support aku, hampa tekan butang subscribe, like, comment dan share yang baru sampai channel ni. Yang support aku selama ni, aku ucap banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay, geng, insyaAllah ada rezeki muat panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.